pagi yang cerah ini seperti biasa anak-anak berangkat sekolah. Mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sampai SMA. Mereka sangat bersemangat sekali. Rasa itu terlihat dari mereka berangkat ke sekolah. Mereka rela berjalan kaki untuk menuju sekolah yang jaraknya sangat jauh. Di saat anak-anak berangkat sekolah untuk mencari ilmu, tidak halnya dengan Saifuddin atau biasa dipanggil Udin. Udin yang sejatinya masih sekolah justru malah bekerja. Udin adalah salah satu dari beberapa anak yang tidak bisa mengenyam pendidikan yang dikarenakan faktor ekonomi. Masih banyak di daerah kami yang tidak bisa sekolah, padahal kota kami sudah dibilang sangat maju. Itu bisa terlihat dari banyaknya perusahaan-perusahaan yang berdiri di kota kami. Udin yang tiap harinya bekerja sebagai petani masih ada rasa ingin bersekolah. Setiap hari Udin selalu membayangkan seakan-akan ia bersekolah. Setiap pagi ia selalu bergumam untuk bisa bersekolah. Dia mempunyai cita-cita yang sungguh sangat mulia. Macul sih mbak. Kenang apa sih macul? Ya, mbak iya lah ceritanya. Mbak biasa hari-hari makan masanya gue. Oh, kenang apa sih kok sekolah? Langkah biaya mau sekolah. Lah kok sih kita pengen sekolah orang? Ini sih kepengen tapi lah mau langkah biaya sih. Nah misalkan kok sih ke sekolah kelas berapa Tim? Kelas telu. Cita-citanya kok jadi apa? Mungkin dari guru, pengen ngulang bocah-bocah murid-murid daripada pinter. Sungguh sangat ironis di mana pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan mengenai pos. Masih sangat banyak anak-anak yang seharusnya bersekolah justru harus membanting tulang untuk bekerja yang nantinya untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Semoga kedepannya tidak akan ada lagi Udin-Udin yang baru.